Tak sekedar memberikan bantuan cuma-cuma, Yayasan Damandiri berupaya keras untuk membentuk desa yang sejahtera, mandiri dan bermartabat. Karenanya, bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disalurkan melalui koperasi dan kelompok penerima pinjaman modal tabungan kredit Pundi Sejahtera, Tabur Puja. Sementara bagi warga yang benar-benar tidak mampu, diberikan bantuan melalui program bedah rumah. Tak sekedar membangunkan rumah, Damandiri juga sekaligus membuatkan warung sebagai sumber penghasilannya. Diawali dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama, Yayasan Damandiri menyalurkan dana bantuan masing-masing 200 juta rupiah kepada 5 kelompok Tabur Puja sebagai pinjaman modal usaha bagi para anggotanya masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Uang pinjaman yang bisa diakses tanpa agunan ini diprioritaskan bagi warga miskin atau prasejahtera. Modal usaha ini bahkan bisa diakses oleh warga yang sama sekali belum memiliki usaha namun berkeinginan untuk membuka usaha. Hal ini menjadi terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan karena selama ini perbankan pada umumnya tidak pernah menyentuh warga miskin yang belum memiliki usaha sama sekali. Tadi setiap kelompok 200 juta, itu tadi seperti dikatakan di Dinas Koperasi, bank tidak akan menyentuh itu karena persyaratannya harus punya usaha. Justru yang tidak punya usaha itu, bagaimana keluarga miskin punya usaha? Itulah yang menjadi prioritas, saya tekankan tadi. Harus menjadi prioritas dari Koperasi Tabur Puja ini. Ya, harus itu. Jadi ada 200 yang tadi di kelompok itu ada 260 sendiri yang keluarga miskin. Harus itu yang pertama dapat terima 2 juta. Diharapkan itu akan menjadi breakthrough, menjadi terobosan untuk menembus kemiskinan dan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Jadi istilahnya kalau dia tenggelam itu tarik ke atas ini. Mudah-mudahan tidak kembali ya terus kembang dia. Dana pinjaman modal usaha Tabur Puja disalurkan melalui koperasi unit desa Gemah Ripa Damandiri Trirenggo yang pada penandatanganan kerjasama Senin kemarin turut pula diresmikan pendiriannya oleh Ketua Yayasan Damandiri. Bahkan pada tahun depan, melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, akan ada penyertaan modal dari APBD kepada koperasi, sehingga diharapkan koperasi akan semakin mampu melakukan upaya pemberdayaan warga miskin. Ini kan semua terwujud ini berkat bantuan dari Yayasan Damandiri. Saya sebagai ketua koperasi hanya melaksanakan program yang dicanangkan oleh Yayasan Damandiri. Dengan bedah rumah ini kita salurkan aja. Kemudian kita ikuti, kita pimpin sehingga terbentuklah bangunan yang dulu tidak layak menjadi layak. Ditambah bisa usaha untuk bedah rumahnya 20 juta. Untuk dagangannya itu 2,5 juta, untuk peralatan di dalam itu 1,5 juta, jadi semua 24 juta. Dalam kesempatan ini, Ketua Yayasan Damandiri juga meninjau rumah salah satu warga penerima program bedah rumah. Rumah yang semula hanya berdinding bambu dan tanpa listrik, kini telah dibangun permanen, bahkan diberikan pula bangunan warung kecil berikut barang dagangannya. Ini kan sudah dibantu dan ini yang sudah baik dan mencapai ini terima kasih karena sudah dibantu untuk rumah. Selain pemberdayaan di sektor ekonomi melalui Tabur Puja dan bedah rumah, Yayasan Damandiri juga memberdayakan aspek kesehatan dan pendidikan. Beragam bantuan peralatan yang dibutuhkan oleh posyandu dan pelatihan guru pendidikan anak PAUD usia dini, PAUD diberikan. Karenanya saat ini semakin banyak warga antusias datang memeriksakan kesehatannya ke posyandu, demikian pula anak-anak semakin banyak yang turut mengikuti pendidikan usia dini. Desa Trirenggo merupakan salah satu desa mandiri lestari yang dicanangkan pada tahun ini. Dari 7 desa mandiri lestari lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Diharapkan desa mandiri lestari menjadi model percontohan pemberdayaan warga miskin di seluruh tanah air. Dari Yogyakarta, Mukhawan Cendana TV melaporkan.